Di lapangan Madrasah Ibad Ar-Rahman Kabupaten Pandeglang, ratusan siswa mengikuti penutupan masa ta'aruf santri madrasah atau matsama setelah beberapa hari dilatih kedisiplinan oleh TNI dari Lanal Banten. Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Danlanal Banten, Letkol Laut Golkariansyah, Kapolres Pandeglang, pimpinan dan Dewan Guru Madrasah Ibad Ar-Rahman, serta tamu undangan lainnya. Disiplin ya, kita mencari metode-metode atau yang tidak membuat siswa jadi bosan, tetapi membuat siswa jadi semangat, dan ini akan mereka ingat bahwa disiplin itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena ada rasa kesadaran untuk disiplin, dan disiplin itu adalah sangat yang sangat-sangat mengembirakan, tapi juga dapat menjadikan siswa lebih percaya diri. Ini Pak, Pondok Ibadur Rahman itu sejatinya adalah pondok tahfidz, tetapi juga belajar sains. Sains ini kita bekerja sama dengan Lab School, salah satu sekolah terbaik di Indonesia, dan kita itu bukan SMP dan SMA, tetapi sanawiyah dan aliyah. Dendi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang, melaporkan untuk CTV Network.